Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin kasih tahu ya tips dan trik cara mengeluarkan atau mencabut duri. Duri kalau bahasa Jawa itu biasanya kita sebut namanya susup ya. Nah, kebetulan di saya baru tadi pagi kena susup. Ini ada di sini nih. Kecil banget durinya, kecil banget. Cuman rasanya ya cengkring-cengkring gitu. Ya rasanya walaupun dia kecil banget nih cengkring ya. Nah, saya ingin mencoba dengan menggunakan itu ya metode rendam. Jadi direndam dengan air hangat lalu dikasih garam. Coba. Ini udah saya siapin untuk air hangat. Jadi jangan terlalu panas banget ya. Jadi habis mendidih dicampur air yang apa? Yang adem agar enggak terlalu panas banget. Nah, ini kita campur dengan garam ya. Kasih garam secukupnya. Tinggal kita aduk. Nah, semoga berhasil ya, karena duri kecil itu ngeluarnya susah ya. Tadi saya udah mencoba pakai ini apa jarum, tetap susah. Nah, supaya larut kita aduk-aduk. Nah, 1, 2, 3 udah coba ya. Kemudian kita masukin kaki ya, jadi biasanya di telapak tangan sih ya, telapak tangan bisa juga di telapak kaki, seringnya di kaki. Nah, ini lumayan agak panas. Nah, ini udah saya cepetin ya, kurang lebih tadi saya udah kaki saya udah saya rendam selama 3 menit. Coba kita cek ya. Nah, tadi tuh bekas durinya itu kecil banget ya di sini ya. Nah, ini perhatikan. Nah, di sini tuh durinya itu udah dia udah lepas sendiri ya. Tuh. Udah nggak ada. Jadi hasilnya seperti ini nih. Tuh, udah nggak ada tapi masih berasa itu ya apa namanya? Rasa kayak cengkring-cengkring gitu nggak enak itu masih. Jadi ya mungkin butuh waktu sehari, tapi ini udah saya cek udah nggak ada. Nah, itu demikian video tentang cara mengeluarkan susup atau duri pada telapak kaki. Nah, ini untuk ini ya apa namanya susup ya kecil. Nah, semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton.